Oke okay guys, thank you banget buat yang rejoin di sini, dan malam ini kita akan ada 3 sesi bersama dengan 2 tim dari tim biru dan juga tim merah ya, wah keren banget nih dari Skapital ya. Nah malam ini kita bakal bahas tentang blockchain dan crypto, wah ini seru nih. So buat teman-teman, sebelum kita mulai tolong bantu dulu share linknya ke komunitas-komunitas lain, ke teman-teman yang lain. Karena malam ini kita bakal ada pembicara yang super spesial banget. Yang pertama ada Dea Saka Kurnia Putra, founder dari Belajar Blockchain yang ada di tim biru, dan juga ada di tim merah Robby Gio, CEO Komunitas. Kom itu komunitas ya? Betul komunitas. Oke. Okay. Tapi sabar dulu kawan-kawan, nggak usah buru-buru. Biar kita santai sambil nunggu yang lain share linknya. Ya kita dengar dulu lah. Satu buat tembang yang juga di cover oleh beberapa penyanyi. Ini dia judulnya Bertahun. Check it out. Hello sir, when is start Emma? Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Dex Capital Community ya. Iya, malam ini tepat di malam Rabu ya. Benar enggak sih Rabu? Sorry. Nah, malam ini
Kita bakal ada di tiga sisi seperti biasa event yang diselenggarakan oleh Dex Capital yang memang benar-benar apa ya turistik banget lah. Menurut gue ini adalah sebuah event edukasi yang bagus banget karena rutin dilaksanakan. Nah, malam ini di tiga sisi seperti biasa, teman-teman, akan ada diskusi tiga arah antara tim merah, kemudian tim biru, dan juga audiens. So, buat kalian yang mau belajar banyak tentang blockchain dan kripto, ini adalah saat yang tepat. Buat yang nanti listener, juga kalian bisa mengajukan pertanyaan dan bisa berdiskusi dengan dua speaker kita di sini. Untuk malam ini, tamu spesial kita ada dua. Yang pertama di tim biru ada Dea Saka Kurnia Putra, founder dari Belajar Blockchain. Halo Om Dea Saka Kurnia, sudah ada? Halo, halo. Malam, Mas Don. Halo, selamat malam Om Putra. Manggilnya Om Putra berarti ya? Ya, Putra aja, Putra. Oke, apa kabar Om Putra? Alhamdulillah sehat. Mas Don gimana di Bali, aman? Alhamdulillah aman, cuman hujan-hujan aja dikit Om. Oke, siap. Oke. Oke, berikutnya di tim merah. Ini juga sudah hadir sepertinya dan lumayan cukup dikenal banget. Ini juga salah satu suhu buat saya ya. Ini ada Om Robi Jeo dari CEO Komunitas. Halo Om Robi. Halo, malam Om. Apa kabar Om Robi? Baik, baik. Apa kabarnya Om? Baik, baik Om Robi. Ini Om Robi ini dari namanya aja udah unik ya. Orang umumnya namanya Joe, ini malah Jeo di Bali. Keren, keren. Iya, thank you. Oke. Guys, buat kalian yang mau bertanya, nanti silakan siap-siap pantangin ini sampai selesai. Nanti akan ada sesi tanya-jawab dan diskusi dengan para pendengar sekalian. Tapi jangan lupa, biar makin rame, bantu dulu share-share link ini ke teman-teman yang lain, biar mereka pada join, dan kita teredukasi bersama di Dex Capital Community ya. Nah, malam ini di tiga sisi itu kita akan membahas blockchain versus crypto project. Oke, sebelum kita masuk ke blockchain dan crypto project, boleh kali kita minta dua narasumber kita memperkenalkan diri dulu, siapa mereka dan apa perannya, dan sejauh mana pengalaman mereka di dunia blockchain dan crypto ya. Yang pertama dari Om Putra dulu, silakan Om Putra. Oke, terima kasih Mas Don, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putra. Mungkin di sini in behalf of Belajar Blockchain ya, saya founder Belajar Blockchain. Saya juga sekarang aktif di beberapa project seperti Curhat. Curhat itu salah satu project Listen to Earn, seperti project seperti aplikasi konsultasi nanti kayak Halodoc gitu tapi nanti versi blockchain. Saya juga aktif di pemerintahan PNS di instansi pusat. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mas Don. Thank you Putra. Keren banget nih ada aplikasi Curhat. Waduh. Boleh juga tuh. Mimin mau daftar. Mimin gue kebiasaan. Gue mau daftar dah nanti di sana. Tapi aplikasinya udah rilis Om atau baru ongoing dalam preparation? Untuk apps-nya sedang dalam development. Untuk saat ini kami lagi proses pre-seeding untuk funding ke beberapa angel investor gitu sih. Oke, baik. Oke, guys, itu tadi dari Om Putra. Berikutnya kita akan sapa juga dan kita persilakan perkenalan dari Om Robi Jeo dari CEO Komunitas. Silakan, Om Robi. Halo ya, salam kenal semuanya. Saya Robi, CEO dari Komunitas. Basicnya saya pengusaha sih, punya usaha di bidang otomotif, terus ya terjun di dunia kripto mulai dari 2017, tapi baru benar-benar diseriusin di 2021 lah. Jadi kita punya launchpad, platform urun dana lah, atau crowdfunding untuk proyek-proyek kripto. Komunitas sudah, nah kalau dari sisi token sudah listing sekitar 1,5 tahun dari Agustus tahun lalu.
kalau dari sisi launchpad sudah ada dari November tahun lalu, berarti sudah 1 tahun 1 bulan kurang lebih. Kita sudah bantu sekitar 70-an project global. Ya maksudnya dari Indonesia ada, dari luar juga ada. Kita sudah bantu fundraising sampai hampir 7 juta dolar dari 6.800 unique participant. Ya kurang lebih seperti itu tentang komunitas dan tentang saya. Makasih Om Don. Siap, wah keren banget. Udah 1.5 tahun, sudah di launchpad-nya, sudah bantu 70 project. Wah, ini keren ya. Oke, tanpa berlama-lama kita bakal masuk ke sesinya. Buat teman-teman yang jadi listener, siapkan pertanyaan terbaik kalian. Nanti akan ada sesi diskusi dengan teman-teman juga. Dan kawan-kawan boleh bertanya, boleh berdiskusi, ataupun boleh sharing tentang pengalaman yang teman-teman punya ya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu ke Om Robby Jill ya. Om, boleh nggak kasih penjelasan dikit dong tentang apa itu crypto project? Oke, ya menurut saya crypto project adalah suatu project yang apa ya, basisnya blockchain. Nggak, maksudnya nggak selalu harus project blockchain, layer 1 nggak harus, tapi memiliki sebuah token gitu, dan tokennya ini punya utilitas gitu. Kalau di luar disebutnya utility token, punya utilitas. Ada yang utilitasnya bisa untuk main game di project-project GameFi. Kalau di project launchpad, tokennya digunakan untuk perhitungan alokasi, ya kan. Kalau di project-project DeFi, tokennya bisa juga digunakan untuk staking. Ada juga yang untuk governance dan lain-lain. Ya kurang lebih seperti itu menurut saya. Apa itu pengertian dari crypto project, ya? Oke, sekarang saya akan lanjut ke Om Putra. Om Putra, kan Om Putra ini penemu dari belajar blockchain. Saya ngebayangin kalau udah bikin semacam tempat edukasi seperti ini, tentunya pemahaman tentang blockchain kan udah better, udah lebih baik lah ya. Nah, kalau menurut Om Putra sendiri, kalau saya nggak akan tanya definisi blockchain karena umumnya kita sudah banyak baca dan tahu. Kalau menurut Om Putra nih, peluang blockchain di masa depan itu akan seperti apa, Om Putra? Oke, terima kasih Mas Don. Jadi ya seperti yang kita pahami bersama, sebenarnya kita para blockchain maksimalis ya, blockchain sendiri itu kalau kita ibaratkan itu seperti internet di masa 20 tahun yang lalu gitu, di mana internet itu mengalami masa mistrust gitu, tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, sebenarnya blockchain sendiri ini sedang mengalami hal tersebut di beberapa tahun terakhir dan mungkin di beberapa tahun ke depan gitu. Dan dalam singkat katanya, blockchain itu bisa kita katakan sebuah internet masa depan yang dimana di masa mendatang orang-orang itu akan berkata semua akan web 3 pada waktunya gitu ibaratnya. Jadi peluang adopsi blockchain itu sangat besar ke depannya seperti itu. Seperti yang telah kita ketahui sekarang di tahun 2020, 2021, 2022 ini ratusan bahkan ribuan perusahaan konvensional itu beralih menggunakan dan mengadopsi teknologi blockchain itu sendiri. Seperti ya yang mungkin bisa kita bayangkan, perusahaan perbankan yang anti banget dengan cryptocurrency itu pun sudah mengadopsi blockchain seperti Visa, Mastercard, dan sebagainya. Seperti itu mungkin Mas Don. Oke, thank you. Nah sekarang pertanyaan saya nih, sebenarnya nanti boleh dijawab dulu oleh Om Putra dan dilanjutkan oleh Om Robby ya. Sebenarnya blockchain dan kripto itu satu kesatuan nggak sih? Maksudnya gini, apakah kripto sudah pasti part of blockchain atau blockchain sudah pasti part of kripto? Silakan dari Om Putra dulu. Oke, yang sudah pasti setiap kripto project itu pasti blockchain project, tapi tidak setiap blockchain project
itu adalah crypto project. Karena crypto adalah part of blockchain, yang dimana crypto itu menggunakan teknologi blockchain yang itu adalah public blockchain gitu. Jadi masih ada konsorsium blockchain, private blockchain, yang itu ya bukan crypto project gitu. Singkatnya seperti itu sih Mas. Oke, Om Robi. Iya, kalau menurut saya secara sederhananya blockchain dan crypto itu begini, internet dan startup gitu. Startup apapun ya di dunia web itu kan banyak startup, Gojek, Grab dan lain-lain. Ya kan? Jadi blockchain itu adalah internetnya, crypto itu adalah startupnya. Jadi pasti crypto itu berdiri di atas blockchain gitu. Secara sederhananya begitu menurut saya. Oke, kita lanjut ya. Saya nggak akan ngulik yang terlalu teknikal, karena saya lebih tertarik ke masa depan dari blockchain dan kripto. Menurut Om Putra dan Om Robi, seberapa besar kemungkinan Web3 ya, ketika kita bicara blockchain, kripto, kan orang banyak banget mengkoneksikan itu dengan Web3 dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Seberapa besar peluang dari proyek-proyek kripto, utilitas-utilitas kripto itu menjadi killer dari aplikasi-aplikasi yang udah saat ini? Contoh, kalau sekarang misalnya ada Gojek, apakah mungkin nanti dengan adanya teknologi di Web3, blockchain dan kripto ini, nanti justru itu menjadi sebuah program yang futuristik dan akhirnya bisa membunuh Gojek, Tokopedia, dan lain-lain, semua aplikasi Web3 lah. Seberapa besar kemungkinannya? Dari Om Robi mungkin? Ya kalau menurut saya, jika startup-startup atau company-company di Web2 yang sekarang tidak mengadopsi atau menambahkan Web3 atau blockchain ke dalam bisnis mereka, maka cepat atau lambat mereka akan ketinggalan. Sama seperti hari ini, jika kita membandingkan dagang lah ya, atau toko gitu, banyak orang yang sudah mulai beralih ke online gitu kan. Ada toko baju yang jualan online, ada toko baju yang jualan secara offline saja. Siapa yang menang? Ya tentunya toko baju yang sudah jualan di marketplace atau di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Toko baju yang masih hanya offline, maka mereka marketnya cenderung tergerus gitu. Sama seperti startup-startup pada umumnya, Gojek, Grab, dan lain-lain. Kalau mereka tidak menerapkan Web3 atau secara sederhananya Connect Wallet, kalau mereka tidak menerapkan Connect Wallet suatu hari ke dalam aplikasi mereka, ya menurut saya pasti akan tertinggal gitu. Pada saat suatu hari nanti, jika Connect Wallet itu, Wallet Connect atau Connect Wallet itu sudah menjadi hal yang lumrah atau umum. Kalau sekarang kan kita bicara soal Connect Wallet, hanya kita-kita nih yang paham, benar nggak? Kalau orang-orang di luar kripto atau blockchain, mereka mah nggak paham gitu apa sih tujuannya dan apa sih fungsinya harus connect wallet atau web3 atau decentralized gitu kan. Kurang lebih seperti itu menurut saya, Om. Oke, Om Putra. Oke, kalau dari saya mungkin saya melihat dari kacamata yang lebih luas ya. Untuk sebuah teknologi itu dapat menggantikan teknologi yang existing itu, dia memerlukan beberapa keunggulan gitu. Nah, di sini keunggulan blockchain ini sudah kita ketahui bersama. Dia itu menghilangkan intermediaries atau penengah ya. Yang di mana tren sekarang itu ibaratnya adopsi blockchain ini sendiri belum begitu masif gitu. Nah, untuk sebuah project itu dapat menjadi killer web2 project itu tentunya memerlukan adopsi yang cukup luas di masyarakat. Nah, ini akan berjalan berdampingan web2 project to be kill itu dengan adopsi blockchain secara massal. Ketika masyarakat kita ya mungkin 5 tahun ke depan belum bisa menerima adopsi ini dengan baik, ya mungkin itu tidak akan terjadi, tapi ketika adopsi massal itu terjadi, sudah tentu pasti masyarakat akan lebih memilih apa yang mereka percayai, yaitu dengan konsep Web3, di mana mereka tidak memerlukan intermediaries, mereka menggunakan wallet mereka masing-masing, sehingga mereka mengelola aset mereka masing-masing gitu.
Itu sih lebih ke apa how wide the adoption of blockchain will be. Kalau udah wide, udah broad, ya pasti web 2 yang nggak mau beralih atau transformasi ke web 3 itu pasti dia akan kalah dengan sendirinya gitu sih. Oke, okay, menarik nih ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ada lagi nih kalau kayak gitu. Kita tuh biasanya kalau sudah terbiasa menggunakan sesuatu, lalu untuk berpindah ke platform lain, biasanya kita menemukan alasannya sendiri ya. Nah, pertanyaan saya nih, sebenarnya apa kelebihan dari produk yang ada di blockchain, kripto, dibandingkan dengan yang ada Web3 saat ini? Apa sih kelebihannya yang menurut teman-teman tuh bakal membuat orang cenderung beralih ke blockchain dan kripto ini? Kelebihannya apa? Bedanya dengan yang ada di Web3? Mungkin maksudnya perbedaannya dengan Web2 kali ya? Oh iya, dengan Web2, dengan Web2. Ya, yang jelas seperti yang kita semua tahu, masalah desentralisasi atau yang tadi kata Om Putra adalah menghilangkan intermediaris itu. Contoh, kalau kita sekarang pakai GoPay atau ShopeePay, itu kan kita harus mengisi dana ke virtual account kita. Berarti kan uangnya dipegang oleh mereka, gitu ya. Ya, mau dibilang Gojek dan Shopee bangkrut, kayaknya kan nggak mungkin. Tapi tetap aja kan uang kita dipegang oleh mereka. Kalau kita Web3 atau sistem connect wallet, kan uangnya ada di kita. Kita cukup mengkoneksikan wallet kita dan kita melakukan pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada menurut saya, keunggulannya adalah data ini sudah sangat terbuka, gitu loh. Maksudnya, kita semua tahu blockchain kan adalah buku akuntansi yang besar, buku besar yang terbuka gitu ya, public ledger. Jadi mau ngecek apapun bisa. Sementara kalau di dunia web 2 atau dunia tradisional kan, apalagi bank kan yang bisa ngecek nggak sembarangan orang gitu. Jadi menurut saya hal-hal seperti itulah yang nantinya pelan-pelan orang mulai pahamin bahwa wah penting ya ternyata gitu. Terus juga kalau kita bicara dari sisi finansial nih, saya kasih contoh ya. Sebenarnya kasus FTX itu salah nggak sih? Menurut saya ya, itu salah besar. Namun, SBF dan teman-temannya itu menurut saya adalah orang-orang TradFi atau traditional finance yang mereka masuk ke dalam dunia kripto. Di dunia bank, perbankan atau finansial yang tradisional, mereka itu memang cuma punya 10% reserve yang harus mereka pegang dalam cash gitu. 90%-nya kemana? Ya uang-uang kita yang kita taruh di bank itu ya diputar oleh bank, itu adalah bisnisnya mereka. Tidak ada satu bank pun di dunia, tidak ada satu bank pun di dunia, dengerin ya, yang kalau di bank rush itu nggak bangkrut. Sebutlah apa yang paling gede, BCA dan lain-lain. Kalau di bank rush artinya semua orang mau minta uangnya kembali pada saat ini, pada hari ini yang sama, ya itu nggak bisa, pasti bangkrut mereka, gitu loh. Namun kita lihat Binance contohnya, saya bukan orang Binance, saya cuma mengatakan kenyataannya, ya Binance dan beberapa exchange yang lain, mereka berani membuka proof of reserve-nya mereka. Artinya, uang yang kita taruh di checks di Binance dan teman-temannya itu ada, kapanpun kita mau tarik, ada, gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat istimewa ya menurut saya ya. Ini yang kalau nanti suatu hari orang-orang paham, wah saya taruh uang saya di cash seperti Binance dan teman-teman, ada proof of reserve-nya ya, uang saya kapanpun mau saya tarik bisa. Kalau nggak suka volatilitas seperti Bitcoin dan teman-teman, beli aja di USDT, beli aja di USD atau USDC atau DAI, kan bisa. Nah, kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Oke, menarik. Om Putra. Oke, mungkin pertama ya, secara singkatnya aja, tentunya terkait dengan aset ownership. Lama-kelamaan masyarakat akan sadar nih terkait aset mereka. Ya, kita mengambil contoh yang besar kemarin, ada Celsius, ada FTX gitu, di mana ya, walaupun itu sebuah crypto project, centralized exchange, karena key-nya nggak kita pegang, ya tentunya kita tidak punya kuasa atas aset kita gitu. Nah, kedepannya nih, masyarakat nih lama-kelamaan akan sadar nih bahwa sebenarnya
apa ya, pentingnya kita memiliki aset kita sendiri itu ya sangat penting gitu. Karena nggak mau masyarakat terjadi hal yang serupa gitu. Mungkin bank rush di Lebanon, di Sri Lanka, dan sebagainya. Atau kasus di kripto, di FTX, Celsius, dan sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua, mungkin terkait fee ya. Fee dan interoperabilitas uang kita gitu. Semisal nih, saya ingin transfer uang gampangnya aja 5 miliar gitu ke teman saya yang ada di Amerika gitu. Fee-nya ini kalau bisa kita katakan nggak logis banget gitu, tinggi banget fee-nya gitu. Ya bisa hampir 1 miliar sendiri mungkin fee-nya ya. Nah kalau di blockchain sendiri, di kripto sendiri, kita fee-nya cukup kecil gitu. Bisa cuman berapa dolar dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih dari segi finance ya. Saya sepakat kalau hubungan dengan finansial. Nah pertanyaan saya, kalau dari sisi aplikasi, let's say, banyak banget kemarin waktu saya ada pertemuan di suatu pertemuan, terus digambarkan bahwa ada nggak kemungkinan bahwa, contohnya ya, ternyata nanti ada satu aplikasi yang menjadi killer dari Facebook misalnya. Artinya, let's say kita nggak ngomongin soal uang tuh. Kalau bicara utilitas biasa, platform, dan lain, game misalnya, sebenarnya apa sih nilai lebihnya atau istimewanya sebuah platform yang dibangun di blockchain dengan Web3 atau dengan Web2? Maksudnya apa sebenarnya? Apakah sebenarnya semuanya sama? Basic, cuman bedanya di blockchain ini adalah karena dia decentralized, jadi semua bisa ada di situ, bisa terkontrol, bisa dilihat. Apa emang ada kelebihan-kelebihan lain? Iya. Ya menurut saya masalah ownership itu saja sudah merupakan hal yang besar ya gitu. Kalau kayak sekarang kita login Facebook, Google dan lain-lain kan rata-rata data-data kita itu diambil oleh mereka gitu. Sementara kalau di dunia blockchain dengan platform-platform yang decentralized, contohnya kita nih di komunitas, di launchpad kita, kita tuh nggak pernah mengkolek data gitu. Dari 29.000 token holder kita, ada 10.000 yang staking di platform kita, ada 7.000 yang pernah partisipasi di launchpad kita, itu kita nggak pernah tahu mereka siapa, dan kita juga tidak tertarik gitu loh. Dalam artian, saya yakin juga zaman sekarang kita berinteraksi dengan internet ataupun blockchain, kita kan ingin bahwa data kita tuh nggak sembarangan diambil oleh orang, diperjualbelikan. Nah, itu aja tuh sudah satu hal yang besar menurut saya. Itu yang bisa membuat Web3 ini menjadi killer lah daripada Web2. Oke, okay, menarik nih. Artinya security ya. Oke, okay. Om Putra? Oke, okay, kalau saya coba melihatnya dari sudut pandang yang agak berbeda ya. Jadi, apa ya, kita baca nih beberapa artikel 1-2 bulan terakhir nih, bahwa beberapa perusahaan gaming yang terjun ke ranah blockchain itu gagal. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa mengelaborasikan konsep gaming dan blockchain. Tapi ada juga case di mana perusahaan blockchain play to earn tidak bisa mendapatkan user yang aktif karena permainan mereka itu tidak interaktif, itu tidak menarik gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan oleh konvensional user atau web 2 user itu adalah dari mungkin dari segi fitur dan sebagainya. Seperti kita lihat kayak TikTok itu kan fiturnya cukup menarik dan membuat orang betah untuk berada di aplikasinya gitu. Sedangkan permasalahannya belum ada developer dan perusahaan blockchain yang bisa membuat sebuah aplikasi yang seperti TikTok tapi versi blockchain. Nah, disinilah permasalahannya yang harus kita pecahkan bersama. Gimana kita bisa mengelaborasikan project Web2 ini
dia masuk ke ranah blockchain gitu. Jadi apa ya, kalau dari saya sendiri berpendapat bahwa kedepannya project-project yang akan bisa kill the market, itu yang bisa menguasai market itu adalah project-project web 2 yang udah mature dan mereka mau adopsi blockchain. Misal nih TikTok. Sebenarnya TikTok ini secara umum mereka udah ibaratnya watch to earn, kan kalau orang live itu bisa dapat gift dan sebagainya, itu sebenarnya udah sebuah konsep earning gitu, tapi belum di diubah ke sistem blockchain aja gitu. Nah, ya menurut saya seperti itu. Project yang akan menguasai ke depannya adalah project web 2 yang dia mau bertransformasi ke web 3 gitu sih. Karena sulit nih developer-developer web 3 yang bisa membangun utilitas yang sewah TikTok dan sebagainya gitu sih. Oke. Okay. Ya, sebenarnya landasan pertanyaan saya tadi sederhana ya. Karena saya melihat memang tidak semua, tapi mayoritas project-project crypto yang basisnya yang dijual game, rata-rata kalau mau di-compare dengan game-game yang dari web 2, sebenarnya kalau kita mau jujur, bagusan yang dari web 2 kan, untuk sebagian, tidak semua ya. Kemudian saya juga meyakini bahwa developing game itu kan bukan hal yang bisa dikerjakan 1-2 bulan atau 3 bulan. That's why saya tanya tadi, kenapa itu bisa terjadi? Tapi udah terjawab, dari Om Robi udah terjawab, dari Om Putra sudah terjawab. Oke okay guys, buat kalian yang baru join, thank you banget kalian yang sudah join di Dex Capital Community malam ini. Kita ada di 3 sisi bersama Bro Putra dan juga Om Robi Jill dari komunitas ya. Bro Putra tadi dari founder Belajar Blockchain. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan, silakan siapin pertanyaannya karena saya hanya punya sedikit lagi pertanyaan ke teman-teman ini. Oke, okay. Bro Putra dan Om Robi Jill. Ini yang mungkin jarang dibahas orang. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya seberapa luas peluang yang ada di dunia blockchain dan kripto untuk orang-orang yang mempunyai kecakapan khusus, punya kemampuan lah, life skill dan lain-lain. Dari Om Putra dulu boleh? Oke, okay. Kalau secara garis besar sebenarnya, semua skill yang dikuasai orang di dunia web 2 itu bisa diadopsi dan diimplementasikan di blockchain. Sebagai contoh realnya nih, saya sehari-hari adalah seorang cyber security gitu, bekerja day to day-nya itu seorang cyber security gitu yang paham tentang information security, cyber security, data privacy dan sebagainya. Ini kan saya di ranah web 2 nih, ini saya day to day-nya ngurusin keamanan siber dan sebagainya. Nah, sudah tentu ini pasti sangat dibutuhkan di dunia web 3, karena fundamental dari web 3 sendiri adalah security, yang dimana itu dia menggunakan konsep dan ilmu crypto atau kriptografi gitu, yang di sana sangat menjunjung adanya cyber security. Nah, sebagai contoh nih, kalau di dunia web 2, yang kaitannya dengan cyber security paling gampang itu VA atau pen test atau vulnerability assessment, penetration testing, bug bounty dan sebagainya. Nah, kalau di web 3 ini juga ada, kita belajar bagaimana melakukan penetration testing terhadap sebuah smart contract, terhadap sebuah blockchain, smart contract layer 1, layer 2, atau smart contract tokens, bagaimana kita melakukan scanning terhadap vulnerability yang ada di smart contract, kemudian bagaimana kita mencari bug-bug yang ada di smart contract itu. Itu paling gampang sih kalau di sehari-hari saya sih, saya memisalkannya seperti itu. Mungkin dari tambahan dari Mas Robi mungkin. Silakan Om Robi. Ya, saya setuju dengan Om Putra bahwa sebenarnya skill-skill yang kita miliki di web 2 itu bisa aja diterapkan, tinggal belajar sedikit aja. Contohnya nih, di tim kita sendiri, CTO kita, Teddy, Bro Teddy namanya,
itu juga tadinya bukan orang Web3, bukan orang blockchain. Dia programmer di Web2, full stack programmer, tapi dengan, ya maksudnya belajar sedikit, sudah bisa paham lah, maksudnya ya nggak susah-susah banget lah gitu ya. Tapi ada satu hal nih menurut saya yang kita alami sendiri, yang menurut saya perbedaan paling besar antara Web2 dan Web3 ya, mungkin beranjak dari orang dagang ya kalau saya ya. Dulu waktu saya dagang ya, atau mungkin kalau teman-teman juga dagang secara offline, kalau kita dagang secara offline, waktu kita buka toko di suatu daerah, kemungkinan besar pangsa pasar kita ya orang-orang daerah tersebut saja gitu. Ya kalau kita buka toko online di Shopee, ya at least kita bisa menjangkau satu Indonesia lah ya istilahnya. Gitu. Tapi kalau di dunia Web3, kalau project kita bagus, itu target market kita itu bukan lokal, bukan Indonesia, tapi global atau dunia gitu loh. Itu yang menurut saya peluangnya besar sekali gitu. Bayangin kan, kita dari Indonesia tapi kita bisa menciptakan suatu produk atau platform yang digunakan oleh orang dari manapun gitu. Itu menurut saya. Oke, menarik banget. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini, kalau misalnya nih teman-teman listener ini ada yang spesialisnya desain grafik, kemudian web developer, kemudian smart contract developer, intinya yang punya skill-skill yang berhubungan dengan Web3 ini, di mana yang paling bagus yang direkomendasikan oleh Om Putra dan Om Ribujo untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka tersebut? Oke. Mungkin boleh sebut platform kali ya, Mas ya? Boleh. Oke, mungkin izin dari saya, Mas Robi ya. Jadi sebenarnya seperti yang kita ketahui, blockchain project itu ya kayak perusahaan pada umumnya. Jadi sebuah project itu pasti membutuhkan banyak skill set ya, yang dimana nggak mungkin seorang founder itu melakukan semua pekerjaannya sendiri gitu, dari desain konten, buat copywriting, buat website, handle PR, kemudian dan sebagainya, nggak mungkin sendiri kan. Nah, tentunya dalam sebuah perusahaan pasti butuh pilar-pilar itu, dari graphic designer, video maker dan sebagainya. Kalau mungkin real saran saya, yang pertama mungkin teman-teman bisa portfolio building dulu. Mungkin yang platform paling mudah sekarang itu di LinkedIn, teman-teman bisa tuliskan portfolio teman-teman, pengalaman, experience yang sudah, project yang sudah pernah dikerjakan, itu bisa dicantumkan di LinkedIn. Nah, nanti di LinkedIn tuh teman-teman bisa dengan mudah apply, cari perusahaan-perusahaan yang related, karena LinkedIn pakai AI, dia langsung ngebaca profil kita. Profil kita itu expertise-nya di mana. Nah, nanti dia langsung recommend jobs di notif kita tuh, nanti muncul you have a new job opportunity di graphic designer di sini dan di sini gitu. Atau selain LinkedIn, di Telegram sebenarnya juga banyak. Kalau teman-teman tahu Stablegram, kemudian Priority Crypto, terus hashtag crypto, blockchain headhunter, LaborX. Nah, itu grup-grup dan channel yang di situ hampir setiap hari ada developer atau startup atau perusahaan besar yang itu posting dia butuh apa, itu banyak banget sih. Nanti kalau perlu saya kasih linknya sih. Jadi itu cukup membantu sih, di situ cukup aktif sih grup dan channelnya. Oke, nanti kita minta izin sama Blikoin dan tim dari Dex Capital untuk share linknya ya. Jadi buat teman-teman yang butuh kerjaan, boleh ke sana. Om Robi? Nah, kalau saya, yang saya tahu kayaknya biasanya kalau kita dari LinkedIn memang ya. Namun beberapa platform yang tadi baru disampaikan oleh Om Putra, bagus tuh sepertinya. Dan memang ini hal baru bagi saya dan saya ingin belajar juga lebih jauh gitu.
Oke, guys, thank you banget buat kalian yang sudah stay tune di sini di tiga sisi blockchain versus crypto project ya. Kita udah kupas tadi, walaupun saya memang tidak bahas hal teknikal karena saya pikir saya lebih melihat bagaimana perkembangan blockchain untuk para investor, pemilik usaha ataupun pemilik skillnya. Nah, selamat datang Bang Depali, founder dari Indonesian Crypto Forum. Ini baru saya kelihatan nih. Dan buat teman-teman yang mau bertanya, go ahead, kalian silakan raise hand atau ketik namanya. Halo, Om. Iya, duluan. Halo, Febi. Ya, silakan, Febi. Halo, selamat malam, Om Putra, Om Robi. Malam. Menarik banget ya pembahasan malam ini ya, karena dari judulnya aja udah jadi pertanyaan sih sebenarnya itu kan. Karena konsep kripto sendiri itu kan akan jadi blockchain ya ketika sudah interaksi sama wallet kayak gitu kan, sama script, sama bahasa pemrogramannya kayak gitu kan. Nah, cuman kalau dari sisi saya gitu kan, pendengar tadi ya, kok sama-sama ini ya, sama-sama pro ya. Aku sih tadi berharap ada sesuatu yang banyak kontranya gitu. Tapi cuman dari diskusinya tadi banyak pro-nya. Dan ini dari pendapat aku ya, Om ya. Kita itu sekarang masih terlalu bingung untuk memilih project. Karena gini, Om. Project mana sih yang menurut Om sendiri ya, Om Putra sama Om Robi, di antara satu project itu kita lebih memilih fundamental project-nya atau orang di belakang layarnya atau orang yang menggerakkannya? Itu pertanyaan saya, Om. Boleh ya nanya itu ya? Thank you, Om Robi, Om Putra. Boleh. Oke, saya jawab ya. Kalau bagi saya pribadi, dua-duanya sama pentingnya. Tapi kalau ditanya, mau yang satu gitu, pilih yang paling. Kalau disuruh memilih salah satu, maka saya akan lebih memilih fundamentalnya dibandingkan orang yang ada di belakangnya. Ya, contoh aja nih, kita udah lihat kan, ya SBF, siapa yang nggak kenal gitu kan, Bukon dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang besar yang saya yakin jago, influential, ya kan, punya pengaruh yang besar di dunia kripto, punya lini yang besar, tapi juga pada akhirnya toh mereka menyalahgunakan wewenang gitu, menyalahgunakan kekuasaannya. Sementara kalau kita berpatokan pada fundamentalnya, ada banyak juga kok proyek-proyek yang developernya itu anonim, nggak ketahuan siapa, tapi platformnya masih jalan sampai hari ini. Contoh PancakeSwap, ya kan, kita kan nggak pernah tahu siapa yang ada di belakang PancakeSwap. Terus belakangan ada proyek yang menurut saya hype dan bagus, itu tentang perpetual trading, artinya platform bagi kita untuk trading futures yang leverage itu kali 5, kali 10, kali 20, tapi dia decentralized. Nama platformnya itu GMX, dia ada di Arbitrum, dan GNS itu ada di Polygon. Nah, kedua itu juga timnya boleh dibilang nggak begitu ketahuan siapa, anonim, tapi di masa bear market ini kedua proyek tersebut bisa mendapatkan user yang baik, harga tokennya malah cenderung naik, ya kan? Jadi ya kalau disuruh milih, saya pribadi lebih ke fundamentalnya sih daripada orangnya gitu. Oke, thank you. Om Putra, Om. Om Putra. Oke, siap. Kalau saya melihat dari dua sudut pandang dulu ya. Kalau saya sebagai investor yang investor kripto ya, saya kan memilih fundamentalnya dulu. Itu titik ya. Kedua, kalau saya sebagai real business yang sedang cari funding atau sebagai yang mau funding gitu, misal angel investor atau VC, saya akan invest ke people-nya, karena VC invest on the teams, not on the project gitu. Karena VC itu invest di timnya, jadi mereka itu melihat siapa orang di balik project itu gitu. Tapi kalau saya sebagai crypto investor yang mau nyari beggars 10 kali, 100 kali, saya akan
lihat dari segi fundamentalnya gitu sih. Oke, okay, thank you Om Robi, Om Putra, keren-keren jawabannya. Saya dapat insight juga. Thank you. Silakan Om Don. Alright, thank you. Ya guys, buat kamu yang masih punya pertanyaan, siapin pertanyaannya yang seru, ya kulik lebih dalam tentang blockchain ini, karena memang blockchain dan kripto dikulik sampai habis pun susah banget. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang tersembunyi. Makanya saya mau undang Dev Ali, Indonesian Crypto Forum. Halo Bang Dev. Halo Don. Silakan Bang Dev. Ya, oke. Saya minta tanggapan ke dua narasumber yang luar biasa ini. Ada dua poin yang saya minta pendapat. Yang pertama terkait permasalahan blockchain yang saat ini. Kita sama-sama tahu bahwa di berbagai sektor ya, itu sudah mengakar elit-elit yang mereka itu membangun kerajaan bisnis mereka. Oh, sorry, bukan kerajaan bisnis, kerajaan perbankan mereka ya. Bahkan sampai ratusan tahun. Kemudian ketika mereka melihat blockchain dari sisi kompetitor sebagai kompetitor apa yang sedang mereka jalankan, karena kan bank itu kan pada dasarnya bank konvensional ya, pada dasarnya mereka centralized, mereka mengatur peredaran uang dan lain sebagainya. Saya minta tanggapannya, kira-kira menurut kedua narasumber ini, apakah ini salah satu obstacle ya, salah satu rintangan terbesar gitu untuk kripto dan blockchain ini diadopsi secara massal? Itu yang pertama. Singkatnya elite global lah gitu ya. Kemudian saya minta tanggapan yang kedua ini. Bagi saya sampai saat ini 90% dari kripto project itu mereka masih pada fungsi dasarnya ya. Maksudnya gini loh, user-user itu mereka melihat dari sisi tradingnya. Ya mereka nggak terlalu peduli dengan use case dan utilitas. Itu to be honest, pahit dikatakan, tapi memang itu faktanya. Beda dengan apa yang saat ini ada di web 2 ya. Tadi berbicara sedikit memang masyarakat itu suka. Nah, sementara ketika kita menggunakan produk-produk yang dikeluarkan oleh developer dari kripto atau blockchain, kita itu ada kekhawatiran aset yang kita pegang itu turun, sehingga kita nggak terlalu peduli terhadap use case-nya itu. Kita lebih takut ketika harga itu turun dan lain sebagainya. Nah, maka apa kira-kira faktor atau fundamental yang bisa menjadi game changer sehingga banyak masyarakat saat ini yang terjun atau berinvestasi di cryptocurrency itu bisa benar-benar menggunakan platform atau use case itu karena memang sudah terikat atau memang ya kita butuh itu dan kita suka itu. Dua poin itu tolong ditanggapi oleh kedua narasumber. Mudah-mudahan kita dapat insight pada malam ini. Terima kasih. Thank you. Oke, kalau boleh start dulu ya. Sebenarnya yang kedua dulu ya, karena yang pertama saya lupa. Yang kedua kan Om tadi bilang bahwa kayak kita kalau di dunia Web3 mereka lebih ke harga gitu. Ya, kenapa? Kenapa begitu? Karena di dunia Web3 ini menurut saya ya, karena di dunia Web3 semua proyek-proyek Web3 atau proyek kripto pada umumnya itu mereka mempunyai token. Oke, jadi sementara di dunia web 2 atau startup tidak semua produk itu punya saham. Di sini token sama dengan saham ya. Saya anggapnya seperti itu, ya kan. Tapi kalau kita membandingkan apple to apple, itu paling web 2 yang ada sahamnya atau tokennya itu paling baru 5% dibandingkan dengan web 3 di mana semua project pasti ada tokennya. Namun saya Om, saya bukan berniat motong. Saya paling nggak senang motong. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya maksud saya, gimana caranya supaya ada game changer ya? Maksudnya gimana supaya use case atau utilitas yang dibentuk dalam ekosistem blockchain atau cryptocurrency itu bisa semenarik loh, bisa semenarik sehingga bisa lebih sustain gitu loh. Itu aja sih poinnya itu loh. Oke, siap, paham. Sebenarnya apa yang sudah dibangun di
proyek-proyek kripto ini sama saja dengan apa yang telah dibangun oleh proyek-proyek web 2 atau startup pada umumnya, ya kan? Banyak yang gagal, lebih banyak yang gagal dibandingkan yang sukses. Contohnya nih Om, ini pengalaman pribadi saya kan memang pada dasarnya suka platform crowdfunding atau urun dana. Kalau yang terkenal kan di luar itu Kickstarter dan Indiegogo, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Saya dari tahun 2014 itu sudah mengikuti 40 lebih proyek yang ada di Indiegogo dan Kickstarter. Itu bukan kripto sama sekali ya, dulu nggak ada lah, nggak tahu kripto saya. Itu kita beli suatu produk bahkan, oke? Dari 40 investment yang saya lakukan, itu cuma 20 yang produknya sampai ke tempat saya. Dari 20 produknya sampai ke tempat saya, yang bisa saya benar-benar saya pakai sesuai janjinya itu cuma 10. Jadi 30-nya itu sama aja, scam. Ya kan? Bahasa kerennya sekarang itu scam. Nah, bedanya di dunia kripto atau Web3 adalah sekarang itu penggunaan Telegram, penggunaan Twitter itu lebih masif. Jadi kalau ada sedikit berita negatif saja itu nyebarnya lebih cepat. Itu menurut saya. Dan apa yang bisa membuat proyek-proyek Web3 ini suatu hari adopsi massal, ya itu butuh waktu Om, pelan-pelan gitu loh. Contoh, sebenarnya sekarang kita juga sudah banyak menggunakan platform-platform decentralized atau Web3 yang bagus. Contoh PancakeSwap. Saya pengguna PancakeSwap, walaupun saya nggak punya token cake. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja kan, gitu. Jadi ya menurut saya ini cuma masalah waktu sih. Jadi kita kembali ke tahun 2000 awal lah menurut saya. 2000 awal di mana proyek startup itu masih sedikit, ya kan. Coba kita ingat kembali di tahun 2000. Kita mana pernah dengar startup, ya kan. Mungkin kita bahkan nggak peduli, gitu. Tapi di Amerika sana dulu startup bermunculan banyak, booming, dan lain-lain. Namun juga belum ada yang benar-benar sukses. Di tahun 2000 itu email, semua orang sudah pernah dengar email. Sama seperti hari ini, semua orang sudah pernah dengar Bitcoin. Tapi ada berapa banyak orang sih yang sudah pakai email pada saat itu loh ya? Belum ada, sedikit. Ya kan, kita cuma pernah dengar saja. Pada saat Android atau HP sudah adoption massal, barulah semua orang punya email. Sekarang orang tua saya yang udah punya email. Kenapa? Mau nggak mau, karena dia harus daftar Android-nya. Gitu. Jadi menurut saya, it's all about the timing. Tunggu aja waktunya. Dan kita harus merasa beruntung bahwa kita sekarang mengenal blockchain dan kripto di masa awal. Gitu. Dan jangan hanya berpatokan dari segi harga. Kalau nggak mau berspekulasi dengan harga, it's okay. Gunakan saja platformnya, ya kan? Misal seneng trading atau seneng apa, gunakan saja PancakeSwap. Atau kalau nggak seneng trading index, gunakan aja Binance. Kan bisa ada launchpad-nya, staking, dan lain-lain. Gitu. Kita nggak perlu berspekulasi dengan harga. Ya, itu jawaban saya atas pertanyaan yang kedua. Semoga menjawab. Kalau yang pertama tadi, apa ya Om ya? Saya agak lupa nih, saya takut saya salah. Iya, pertanyaan pertama itu ada banyak sekali elit-elit yang mereka itu membangun kerajaan bisnis mereka ya, secara konvensional itu loh, perbankan dan lain sebagainya. Mereka melihat bahwa dengan hadirnya Bitcoin ini, apakah mereka-mereka itu adalah salah satu obstacle terbesar gitu untuk kripto dan blockchain diadopsi secara massal. Ya, pastinya Om. Ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang senang kalau periuk nasinya diganggu-ganggu sama orang lain. Itu hal yang wajar, ya kan? Itu pasti, itu sudah hukum dasar manusia. Contohnya, kalau kita mengambil suatu perbandingan ya, bank, ya kan? Bank itu kan dia muter uang kita lah, istilahnya seperti yang saya bilang tadi. Kita nabung, kita deposito, cuma dikasih bunga 4% setahun. Dia muterin duit kita, dia dapat 12-15-18% satu tahun. Selisihnya diambil sebagai cuan. Tiba-tiba datang nih, yang namanya blockchain atau kripto. Contohnya, kalau saya bandingin dengan bank, ya kita boleh membandingkan dengan platform-platform DEX, decentralized exchange seperti PancakeSwap. Di PancakeSwap, kita, siapapun itu, di belahan dunia manapun, bisa bertindak sebagai liquidity provider. Kita bisa taruh likuiditas, membantu likuiditas suatu project. Misalnya kita taruh likuiditas cake di USD. Artinya, jika ada orang yang trading cake di USD, maka kita akan mendapatkan sebagian persen kecil dari transaction fee-nya, ya kan? Artinya secara tidak langsung kita memiliki platform tersebut, ya kan? Kalau di bank kan kita cuma
taruh uang kita, bank tradingin uang kita, kan kita nggak dapat apa-apa, sudah dikasih suatu angka yang fix gitu. Tapi menurut pendapat saya nggak masalah nih om, cepat atau lambat, pelan-pelan mereka pasti akan mengadopsi kripto juga gitu. Contohnya nih seperti Gojek dan Grab dan Uber. Ingat nggak waktu mereka itu masuk ke Indonesia, di mana yang di kota mana yang nggak ada demo? Di seluruh kota itu demo, ya kan? Sudah ada Bluebird yang sangat besar, dan ya ini kan periuk nasinya, dapurnya si Bluebird lagi digonjang-ganjing kan. Nah sehingga boleh dibilang Bluebird akhirnya kalah, ya, atau mau nggak mau dia bukan kalah ya, tapi mau nggak mau dia ikut ke dalam aplikasi-aplikasi ojek-ojek online itu. Sempat ada suatu masa di mana kita jarang banget lihat Bluebird ada di jalanan di Jakarta, kalau teman-teman yang tinggal di Jakarta. Barulah belakangan semenjak harga ojek online ini mulai mahal atau standar, baru Bluebird ada dan ramai lagi. Ya kurang lebih balik-balik lagi sih menurut saya masalah timing ya, cepat atau lambat orang pasti akan mengadopsi gitu. Sorry kalau kepanjangan. Oke, Om Putra, silakan Om. Oke, mungkin start dari pertanyaan pertama ya. Benar apa yang dibilang Mas Robi tadi, ya tentunya kalau dapur kita terusik ya orang itu pasti akan nggak seneng kan. Tapi fenomena yang ada sekarang, mereka yang bisa kita sebut ya elit global, ya mungkin kita bisa definisikan secara sempit, elit global itu sebagai 3 perusahaan terbesar yang memiliki lebih dari 85% aset di setiap sektor yang ada di dunia ya. Itu BlackRock, Vanguard, dan State Street. Nah itu 3 perusahaan aset management investment yang ada di US, yang itu mengelola lebih dari 85% aset di setiap sektor. Nah, mereka aja per 2022 ini mereka sudah mengadopsi kripto itu sendiri. Dibuktikan dengan apa? BlackRock sendiri itu sudah menggunakan Coinbase for Institution untuk menyediakan para investor mereka, ibaratnya yang orang yang mau uangnya dikelola oleh BlackRock itu bisa masukinnya lewat Coinbase gitu. Itu salah satu bukti nyata bahwa sebenarnya elit global ini sudah masuk ke ranah kripto atau blockchain. Jadi sebenarnya sekarang mereka itu ibaratnya udah mau temenan lah sama ranah Web3 gitu, nggak yang a big obstacle lagi gitu. Nah, yang kedua, Mas Dev, pertanyaannya jadi lupa nih. Gimana caranya supaya produk-produk yang saat ini ada di blockchain dan kripto itu bisa dengan senang digunakan oleh investor ataupun user dari kripto, dari produk tersebut, proyek tersebut. Oke, siap. Tadi kaitannya dengan kalau kita invest di kita menggunakan utilitas proyek kripto, kita lebih takut untuk melihat harganya turun ya. Mungkin kita harus bedakan dulu pertama kita sebagai user dan kita sebagai investor ya. Tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Mas Robi ya, kalau kita sebagai user aja kita nggak perlu invest di proyek itu. Contohnya tadi kan kita pakai pancake swap tapi kita nggak hold cake gitu. Nah tapi sebenarnya ada solusi yang bisa ibaratnya tadi game changingnya. Nah ini sebenarnya perlu dilakukan oleh para developer blockchain atau blockchain expert nih. Jadi sebuah aplikasi atau utilitas itu tidak akan terbangun dan tidak akan diterima oleh masyarakat atau publik kalau itu tidak dikembangkan dengan baik. Nah, sekarang siapa sih yang bisa ngembangin aplikasi dengan baik? Nah, tentunya yang udah terbukti gitu. Ya, web 2 developer gitu tentunya. Nah, kita di sisi web 2 developer, nah, kita ini seharusnya mendekati
project-project web 2 yang sudah besar, yang sudah punya nama, untuk mereka bisa adopsi web 3 atau blockchain. Jadi bukan kita berjalan sendiri, kita soan bisa sendiri, tapi kita ya bagusnya kita mendekati, misal nih kita mendekati TikTok, kita tawarkan gimana bisa blockchain ini bisa mengembangkan bisnis TikTok itu sendiri dari segi payment dan sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang web 2 developer, ya mereka tentunya harus melek gitu bahwa sekarang ini blockchain ini merupakan sebuah emerging technology yang harus segera diadopsi oleh mereka. Kalau mereka nggak adopt, ibaratnya mereka akan jadi Kodak-nya Canon gitu. Mereka akan menjadi Kodak yang dikalahkan oleh Canon, atau akan menjadi Yahoo yang dikalahkan oleh Google dan sebagainya seperti itu. Kemudian solusi kedua, ini kemarin saya sempat riset bahwa sebenarnya kalau kita buat project dan kita launch token kita, tapi kita nggak mau si user ini terlalu terpaku terhadap token, harga token kita. Nah, kita bisa gunakan solusi transaksi di apps kita itu kita pakai stablecoin, bisa kita pakai USD, USDC atau USDT, karena itu akan membuat ekosistem tokens-nya itu akan lebih stabil sih dibanding yang dia menggunakan tokens native dia sebagai governance tokennya, itu akan lebih volatil ya, gitu sih. Oke, gimana Bang Dev? Menjawab? Lumayan dapat insight sih. Terima kasih nih buat Om Putra sama Om Robi. Kapan-kapan kita ngopi lagi di Bali, Om Robi. Terima kasih Bang Dev. Iya, sama Om. Oke, siap. Thank you Bang Dev. Oke, teman-teman, kita masih ada di tiga sisi bersama dengan Bro Putra dan juga Om Robi. Nah, kita akan langsung masuk lagi ke penanya berikutnya yang sudah antri duluan. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, silakan antri di kolom di grup mau nanya ya. Yang berikutnya adalah Om Jason Willis. Halo Om Jason Willis. Terima kasih Bang Don. Malam untuk Bang Don Galito, Bang Putra dan Kurobi. Untuk produk-produk apa aja yang bisa menggunakan sistem blockchain dan crypto project-nya ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dari project blockchain dan crypto project bisa mengalami inflasi yang cukup tinggi nggak di tahun yang akan datang? Terima kasih. Iya, kalau untuk menurut saya harusnya sih hampir semua aplikasi bisa ada penerapan blockchain-nya gitu. Contohnya saya pernah dengar dari teman-teman yang belajar di Emurgo itu salah satu tempat belajar blockchain, itu mereka sudah menerapkan teknologi blockchain pada industri kopi gitu. Jadi mulai dari petani kopinya sampai nanti pendistribusiannya di market, itu mereka nge-tracknya menggunakan teknologi blockchain. Cuman mungkin blockchain-nya yang private blockchain ya, bukan public blockchain. Jadi yang menurut saya teknologi blockchain bisa digunakan di banyak tempat sih, bisa diaplikasikan di banyak tempat. Dan untuk yang sudah ada sekarang pun kan sudah banyak. Kita bisa trading, bisa ada DAO, ada governance, ada launchpad, ada game, ya cukup banyak lah, dan makin banyak lagi kedepannya hal-hal yang bisa diterapkan di dunia blockchain. Kalau masalah inflasi, mungkin blockchain atau crypto secara general di tahun 2023, ya saya kurang tahu juga sih dari sisi makronya ya, tapi menurut saya kita harus pada saat kita ingin terjun atau membeli suatu token, ada baiknya kita mempelajari tokenomics dari project tersebut. Misalnya nih, ada project yang dia baru-baru saja melakukan private sale, atau private sale-nya sudah lama tapi setiap bulannya ada token yang di-unlock atau token yang di-vesting, maka itu bisa
menjadi suatu hal yang berpengaruh pada harga token, karena investor cenderung setelah mereka claim tokennya, haknya mereka, mereka akan jual. Ya, itu perlu dipelajari dari masing-masing project atau tokennya sih, dari tokenomics-nya. Gitu menurut saya, Om. Oke, mungkin lanjut aja. Sebenarnya kalau untuk use case sendiri ya di blockchain itu, kalau bisa dikatakan hampir semua apa yang ada di dunia nyata itu bisa kita implementasikan blockchain. Dan contoh-contohnya pun kalau kita sebutkan sangat banyak sih implementasinya dari berbagai sektor, dari perpajakan, energi, rel kereta, kemudian dari berlian, sektor pemerintahan, dari digital identity, payment mobile, asuransi, dan sebagainya. Itu lebih dari 50 sektor itu sekarang udah adopsi blockchain itu sendiri. Nah, nanti untuk data lengkapnya, mungkin tadi Mas Yosep bisa buka di yang cukup informatif, di CoinMarketCap, atau di 101 Blockchain, atau Blockchain Council, atau Blockchain Training Alliance gitu. Itu mereka menyediakan data-data yang cukup lengkap gitu. Kemudian yang kedua ya, terkait inflasi. Dari definisinya kan, inflasi itu adalah di mana terjadi kelebihan perputaran uang yang beredar gitu. Sebenarnya inflasi sendiri kalau dari dasarnya apa ya? Ya dia akan mempengaruhi harga, tapi sebenarnya kalau sebuah project itu dari segi roadmap-nya bagus, itu bukan menjadi sebuah masalah sih. Cuman yang akan jadi masalah itu tadi yang disebutkan Mas Robi ya, dari vesting unlock tokens itu, misal private sale nanti bulan ke-1, ke-2 ada token unlock, itu biasanya kalau projectnya nggak running well, akan terjadi selling pressure yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan harganya turun drastis gitu. Nah, kalau kita melihat dari outlook secara makro ya, kripto sendiri itu tentunya akan mengikuti kondisi makroekonomi pada umumnya. Karena Bitcoin sendiri harganya itu pasti akan ngikutin harga S&P 500 gitu. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, S&P 500 naik, ya pasti Bitcoin akan naik gitu. Ya itu korelasinya cukup tinggi. Jadi kripto ini sebenarnya ngikutin aja kondisi makroekonomi. Dan sebagai apa ya, teaser dari Fed sendiri, kemungkinan mereka akan stop naikin interest rate itu di bulan Maret 2023. Nah, setelah itu kemungkinan akan berdampak 6-8 bulan ke depannya, baru kondisi market nih mulai membaik nih, karena mereka udah nggak naikin interest rate lagi nih, gitu sih. Oke, semoga menjawab ya, Om Joseph Ilis. Ya, terima kasih Bang Don, terima kasih Bang Putra. Oke, guys. Ya, thank you Om Joseph Ilis. Ya, teman-teman, buat yang masih mau nanya, silakan ketik namanya di kolom komentar di grup. Bang mau nanya, gitu aja ya. Penanya kedua itu ada Foak atau SLNZ. Halo, Pak. Silakan. Halo. Kedengeran kan ya suara saya ya? Kedengeran. Silakan. Oke. Makasih banget waktunya ya. Saya ada pertanyaan mungkin lebih ke Bang Robi ya. Pengen tahu aja sih pendekatan project seperti apa sih yang growing, karena di komunitas kan udah bantuin banyak project ya. Karena saya lihat kalau yang decentralized finance itu ya growing-nya bagus saat ini karena apa, kebutuhan gitu, tapi apakah melulu di situ atau sebenarnya pendekatan seperti apa sih gitu. Karena tadi juga sempat dikatakan ada bisnis kopi juga mulai digabungkan dengan blockchain dan seperti apa gitu. Karena kalau saya sendiri, karena basically saya di dunia game sih growing-nya sangat bagus gitu, tapi pengen tahu yang lain gitu. Karena di Indonesia saya lihat tuh potensinya banyak banget gitu ya.
Mungkin kayak gitu, Bang. Thank you. Iya, oke. Okay. Thank you pertanyaannya. Ya, menurut saya karena kita ini masih awal, maksudnya dunia kripto secara general masih awal, jadi banyak banget sih hal-hal yang masih trial and error ya. Tapi kalau biasanya, kalau kita di komunitas, itu yang kita lakukan adalah kita lebih melihat ke narasi-narasi yang lagi hype belakangan gitu. Kita nggak bisa pungkiri bahwa di kripto itu hype itu berpengaruh besar banget. Contohnya ya, kalau kita launching project game di tahun lalu, mulai dari Juli 2021 sampai Desember 2021 lah, itu pasti, karena dulu narasinya atau hype-nya itu tentang GameFi kan, itu pasti akan sangat mudah gitu, cari investor gampang, banyak orang yang aid in di sana, dan lain-lain. Nah, kalau di tahun 2022 ini, seperti yang tadi saya sebutkan, menurut pengamatan saya loh ya, bisa saja saya salah, hype-nya itu ke arah perpetual trading gitu, perpetual decentralized trading, artinya tempat trading tapi bukan swap-swap biasa yang bisa menggunakan leverage. Ya kan, banyak orang senang main leverage. Teman-teman tahu nggak penghasilan Binance dan teman-teman yang paling besarnya itu dari mana? Bukan dari fee trading, tapi dari leverage trading atau margin trading atau future trading itu. Lihat aja sekali orang liquidated billion, 1 billion, sekian ratus juta dolar dan lain-lain. Nah, itulah menurut saya yang sekarang itu, kalau perpetual trading itu kita bisa trading future margin, tapi bukan di Binance gitu, bukan di centralized exchange, tapi di decentralized exchange. Nah, kalau kita sih melihatnya itu harus rajin-rajin pantengin Twitter ya, karena kalau di dunia kripto menurut saya sosial media yang berpengaruh itu di Twitter. Follow aja orang-orang yang besar, bagus. Nah, nanti kelihatan deh, harus rajin baca juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, karena pertanyaannya ditujukan tadi untuk Om Robi, maka saya cut off. Terima kasih banget Om SLNZ, semoga terjawabkan pertanyaannya. Terima kasih, terjawabkan. Siap. Oke. Pertanyaan berikutnya, dan mungkin ini kalau pernah ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan satu lagi setelah ini, habis itu kita akan closing. Jadi buat teman-teman yang masih mau bertanya, go ahead, kalian boleh ketik di kolom komentarnya di Dex Capital Community, atau boleh ketik aja di situ, Bang mau nanya ya. Pertanyaan berikutnya dari Mr. Pang NFT ya. Dia bilang, ikut nanya bolehkah, apakah CBDC kelak akan ikutan masuk dalam market checks sebagai aset dasar saat top up dan withdraw sebelum bisa ditukar dengan stablecoin atau native coin? Terima kasih. Walaupun dia di sini notice ke Dev Ali, tapi karena speaker kita di sini adalah Om Rob dan Om Robi dan Om Putra, saya tanya dulu ke Om Robi dan Om Putra. Om Putra dulu boleh? Oke, siap. Jadi kita back to basic ya, yang akan diterapkan di Indonesia. Kita mungkin nanti masnya bisa baca di white paper-nya Garuda Project itu tentang digital rupiah, di mana di situ dibagi digital rupiah itu nanti menjadi dua untuk retail, untuk kita-kita ini, untuk end user, dan untuk yang transaksi B2B gitu, baik itu bisnis to bisnis atau nanti antar negara gitu. Dan mereka kemarin hasil dari G20 itu Indonesia sebagai salah satu anggota G20 akan menjadi pionir gitu. Dari 20 negara itu akan menjadi percontohan negara lain yang akan implement CBDC pertama kalinya gitu. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi dua CBDC ini mereka akan mereka menggunakan blockchain yang berbeda. Kalau yang dari saya pahami dari white paper itu, untuk B2B CBDC-nya nanti itu akan menggunakan sistem konsorsium atau hybrid blockchain. Nah, di mana itu nanti sistemnya public, tapi mereka permission gitu. Jadi dia permission
dia publik, terbuka untuk umum, tapi dia siapa yang masuk di situ, dia harus verified gitu atau permission blockchain gitu. Nah, kalau yang RCBDC atau retail CBDC nantinya itu akan menggunakan sistem yang lebih centralized. Sebenarnya ini banyak orang yang menolak konsepnya, di mana nanti CBDC retail ini itu akan fully centralized, tidak akan mengadopsi konsep desentralisasi lagi. Jadi banyak nih para pakar yang menolak konsep ini gitu, karena nantinya semua rupiah digital yang akan diminting oleh Bank Indonesia itu sangat terpantau, hash per hashnya, digit per digitnya itu akan sangat terpantau. Nah itu, dengan dua pengetahuan itu bisa kita ketahui bahwa mereka nggak akan masuklah ke CEX. Tentunya nanti akan ada konversi lagi dari RCBDC, nanti harus ke stablecoin dan sebagainya. Karena dengan konsep permission itu, kita nggak bisa interaksikan smart contract CBDC kita dengan smart contract public blockchain. Karena dia beda ekosistem gitu, jadi nggak bisa. Kalau dari hasil yang saya baca di Garda Project seperti itu, CBDC kita nggak bisa interaksi dengan CEX maupun DEX secara langsung gitu ya. Kemarin udah dibahas sih beberapa kali oleh Gubernur Bank Indonesia sendiri sih. Oke, okay. Oke, okay. Om Robi. Nah, menarik nih. Saya sendiri pernah dengar soal digital rupiah, tapi terus terang baru malam ini saya punya insight sedikit dari Om Putra. Thank you nih. Nah, tapi kalau dari apa yang saya dengar sekilas dari yang Om Putra sampaikan, banyak yang ini bisa jadi salah satu katalis atau pemicu untuk adopsi massal gitu. Kenapa? Karena kan ini keluar dari mulutnya regulator atau pemerintah ya. Biasanya kan kalau yang keluar dari mulutnya regulator atau pemerintah itu kan orang akan lebih percaya, benar gak sih? Gitu kan? Tapi bisa jadi seperti yang saya bilang tadi, walaupun adopsinya masih belum tahu, banyak yang gak setuju, namun kedepannya saya yakin pasti banyak orang yang mulai sadar, oh iya ya, pemerintah saja sudah mulai menggunakan teknologi blockchain. Nanti dia akan cari tahu lah apa itu Bitcoin dan teman-temannya. Nanti dia akan pelan-pelan lah download wallet, ya kan? Mungkin dari digital rupiah dulu, nanti baru punya checks, main di DEX, dan lain-lain sebagainya. Jadi ya, ini bagus banget menurut saya. Walaupun saya nggak tahu apakah digital rupiah digital itu bisa diterima atau enggak, ada yang banyak pro dan kontra, gitu. Tapi ini menjadi salah satu hal positif bagi dunia blockchain dan kripto secara general, menurut saya. Oke, mantap banget penjelasannya ya. Oke, mungkin Mas Don mungkin menambahkan. Benar, kalau dari white paper yang mereka tulis di Bank Indonesia itu, tentunya CBDC ini akan jadi katalis adopsi massal teknologi blockchain sendiri. Karena apa ya? Dengan pemerintah mendorong seluruh masyarakatnya untuk menggunakan sebuah teknologi baru, masyarakat tentunya akan penasaran nih, wah apa sih itu blockchain, gimana sih itu blockchain gitu. Dan kedua, dengan adanya white paper ini kita bisa mendapatkan sebuah insight bahwa pemerintah akan ibaratnya membentengi gitu, bahwa cryptocurrency yang ada saat ini tuh tidak digunakan untuk payment gitu, udah diblok gitu. Karena mereka akan gunakan RCBDC itu sendiri, retail CBDC. Sehingga dalam payment mereka harus convert ke RCBDC dulu, nggak bisa langsung pakai Bitcoin dan sebagainya gitu. Jadi ini sebagai ibaratnya bentengnya, pembeda antara mana itu crypto asset dan mana itu digital currency gitu. Jadi mereka akan ibaratnya menggiring kita untuk memahami bahwa Bitcoin dan sebagainya itu ya benar-benar aset gitu. Nah, dan untuk payment itu pakainya RCBDC itu sendiri gitu. Iya, saya setuju nih. Saya tambahkan sedikit, saya setuju dengan Om Putra. Banyak orang gitu kan yang ngomong sama saya, Bitcoin kan
belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah gitu, benar nggak sih? Kripto kan nggak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, ya nggak apa-apa gitu. So, kalau kita pegang saham goto kan juga nggak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Lo mau ke pasar, lo mau bayar pakai saham goto, kan nggak mungkin, benar nggak? Ya kan, itu kalau saya bandingkan atau analogikan dengan token-token atau koin-koin yang ada. Kalau saya analogikan Bitcoin sebagai emas, semua orang satu dunia ini percaya sama emas. Tapi nggak mungkin juga kan lu ke pasar, lu mau beli sayur, lu pakai potongan emas 1 gram. Nih, saya mau bayar pakai emas, kan nggak bisa gitu loh. Jadi, setuju dengan Om Putra bahwa Bitcoin itu adalah emas dalam bentuk digital. Jadi, anggapnya sebagai aset aja gitu loh. Orang emas walaupun nggak bisa jadi alat pembayaran yang sah, tapi tetap orang beli emas kan. Untuk apa? Untuk storing of value. Untuk supaya kita bisa menang dari inflasi dan lain-lain sebagainya. Gitulah kira-kira ya. Oke, keren-keren. Alright guys, kita masih di tiga sisi di Dex Capital Community. Sorry kalau suara saya agak kencang dikit karena di sini generous banget. Jadi saya ngomongnya agak keras ya. Oke, last question. Kalau ada yang masih punya pertanyaan, go ahead. Silakan langsung bicara saja. Ada nggak yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, saya nggak akan membuang waktu sia-sia. Saya punya pertanyaan terakhir buat pembicara kita malam ini yang super hebat ya. Dari founder Belajar Blockchain, ada Om Putra dan juga ada Om Robi dari CEO-nya Komunitas ya. Pertanyaan saya nih, di dalam blockchain dan kripto kan kita tahu banget bahwa masih ada cukong-cukong besar lah yang dalam artian menguasai sebagian aset di beberapa stablecoin dan lain-lain. Nah, bahayanya adalah cukong-cukong itu, orang-orang besar, pemilik-pemilik modal besar itu kan percaya banget dengan berita-berita konvensional nih. Contoh, The Fed naikin suku bunga, kemudian perang dan lain-lain. Nah, kalau menurut Om Putra dan Om Robi, sebenarnya yang benar itu memang apakah betul-betul kita harus menganut itu, mempercayai berita, kemudian informasi-informasi yang beredar di luar, atau sebenarnya basicnya kripto ya sudah trust saja sama proyeknya masing-masing. So whatever berita di luar sana, kalau orang trust sama satu proyek, nggak ada urusan, dia akan tetap bullish terus. Gimana tuh kalau menurut Om Putra dan Robi? Om Putra dulu boleh? Oke, siap. Di sini saya coba bedakan dari dua sudut pandang. Pertama, saya sebagai user, saya tentunya akan nggak memperdulikan berita-berita itu karena saya cuma memanfaatkan utilitas dari proyeknya. Tapi beda cerita kalau saya sebagai investor gitu. Karena gini, di kripto ini nggak semua orang itu memiliki tingkat edukasi yang sama gitu. Ketika ada sebuah berita buruk, itu banyak orang yang tidak teredukasi ini akan menelan mentah-mentah berita tersebut yang akan berdampak terhadap mereka akan panic selling terhadap aset mereka. Karena mungkin mereka melihat, oh misal nih kayak kemarin nih, si Changpeng Zhao ngejual FTT-nya, otomatis semua orang ngikutin karena orang semua percaya sama Changpeng Zhao, apa yang dia tweet menganggap itu benar. Nah, kalau saya sebagai investor atau holder FTT, tentu saya scanning radar itu dulu terlebih dahulu dan saya akan ngejual itu dulu. Dan itu ya logis dan sah-sah aja karena kita nggak mau aset kita nilainya berkurang seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh cukong-cukong besar ya mereka nggak salah juga karena mereka ingin melindungi aset-aset mereka. Karena ya sebenarnya mereka sendiri market makers-nya ya. Jadi ketika mereka berbuat apa ya price-nya akan impact ke semuanya karena mereka punya aset yang gede gitu sih. Oke, Om Rocky. Ya, saya setuju dengan Om Putra. Kalau kita sebagai user mah nggak usah peduli gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya lebih ke masalah trading, ya menurut saya berdasarkan pengalaman nih, saran-saran yang bisa saya berikan adalah ya kita harus bisa membedakan atau membagi-bagikan dulu alokasi dari investasi kita.
investasi kan ada yang jangka panjang, ada juga investasi yang short term, atau kita cuma mau untuk trading-trading harian atau bahkan cuma bulanan gitu ya. Kalau memang untuk porsi kita yang trading jangka panjang, contohnya adalah misalnya nih kita percaya sama Bitcoin, kita sudah menyisihkan uang kita untuk Bitcoin, ya maka pada saat ada berita negatif atau harganya turun, seharusnya kita malah senang. Kenapa? Karena time frame kita kan panjang. Contoh misalnya saya invest Bitcoin, saya memang udah siap untuk 5-10 tahun gitu kan. Artinya dalam 5-10 tahun saya nggak akan jual. Nah, waktu ada berita-berita negatif atau harganya turun, drop 50%, drop 80%, ya seharusnya saya akan menambah porsi holding saya gitu loh. Tapi kalau memang yang untuk bagian kita yang untuk kita tradingkan harian maupun bulanan, ya boleh saja kita mengikuti news. Misalnya, oh ini lagi ada berita negatif. Biasa kan di crypto itu kan begitu ya, kalau ada berita negatif cenderung turun. Ya boleh kita jual dulu, nanti di bawah sudah agak di bawah kita baru beli lagi gitu. Walaupun memang saran saya satu aja sih, kalau trading di dunia kripto, sebenarnya saham juga sama, forex juga sama, menurut pengalaman saya, jangan pernah berhalusinasi bahwa kita bisa beli di bawah dan jual di paling atas. Itu tidak akan pernah mungkin terjadi gitu. Maksudnya adalah banyak orang kan, nih contoh Bitcoin, semua orang mengatakan bahwa Bitcoin akan ke 10K, 12K gitu. Ya, kalau yang nggak mau beli dulu atau nunggu-nunggu kan, nunggu sampai 10K atau 12K, pertanyaan saya, bagaimana kalau itu tidak pernah terjadi? Bagaimana kalau ternyata malah nanti di bulan Maret atau di 2023 harganya pelan-pelan makin naik? Ya kan jadinya ketinggalan. Nah, FOMO-nya malah salah lagi, nanti baru belinya di harga 30 atau 40K. Ya begitu ya, kurang lebih gitu sih menurut saya. Ya jangan FOMO, terus harus pintar-pintar money management. Dimanapun, saham, forex, instrumen keuangan manapun, bisnis juga sama, menurut saya money management itu nomor satu sih. Oke, keren banget. Oke guys, kita udah masuk sesi terakhir dan sekarang saya masuk trivia quiz ya. Jadi saya sengaja nih modifikasi, saya acak-acak ini eventnya Dex Capital. Trivia quiz ini nanti Om Robi, saya tanya dulu ke Om Putra, jawabannya cuma dua pilihan, silakan dijawab aja dua pilihan itu, jawab cepat ya. Habis Om Putra nanti baru Om Robi. Om Putra dulu ya. Ya Om Putra. Oke. Gimana Om Yanto? Oke, kita lanjut ke Om Putra ya. Om Putra, siap? Ini gimana nih? Sorry, belum begitu paham nih. Trivia quiz, jadi nanti saya kasih pertanyaan, ada dua pilihan jawaban, Om Putra pilih salah satu. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama, short term atau long term? Long term. Oke, pertanyaan kedua, floating loss atau cut loss? Cut loss. Oke, pertanyaan ketiga, micin atau legit? Legit. Oke, siap. Thank you. Oke, berikutnya ke Om Robi. Om Robi, siap? Siap. Oke. Om Robi, pertanyaan pertama, di DEX atau di CAT? DEX. Oke. Pilih cut loss atau DCA? DCA. Oke. Pertanyaan terakhir. Beli di awal seed sale atau beli saat sudah? Beli di awal seed sale. Oke, siap. Keren. Oke, guys, thank you banget buat kalian yang udah stay tune. Terakhir kita akan masuk ke sesi konklusi. Silakan closing statement dari Om Putra dulu, lalu dilanjutkan dari Om Robi ya. Oke, kalau dari saya, saat bear market ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua belajar, mempelajari dari blockchain secara menyeluruh dan secara teknisnya. Jadi ya sekarang ini lebih banyaklah belajar, karena itu akan bermanfaat bagi kita di tahun 2023 dan selanjutnya. Oke, lanjut Om Robi. Iya, saya kalau closing statement di saya ya begitu, bahwa
kita sangat beruntung kita mengenal kripto di masa ini. Saya yakin adopsinya kedepannya akan lebih massal. Dan ya jangan melihat chart itu, kalau suka pantengin chart ya, jangan pakai chart H1, H4. Coba di zoom out deh, zoom out aja. Zoom out terus bahwa sampai mungkin chartnya daily atau enggak weekly atau enggak monthly gitu. Bear market ini bukan pertama kali terjadi gitu. Dari 2017-2018, ya kan 2012, sudah sering terjadi bear market dan pada akhirnya bull market akan kembali lagi juga kok gitu. Jadi tetap bertahan aja, ingat selalu gunakan money management yang baik. Jangan FOMO, misalnya, wah ada satu yang baik, langsung all in duitnya, sehingga nggak bisa beli lagi, jangan. Money management aja, 20%, gitu. Menurut saya itu jauh lebih bijak ya. Kurang lebih seperti itu, thank you ya. Thank you, Om Putra, Om Robi. Dari foundernya Dex Capital, beli koin, ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Ya lanjut aja Om, ini nggak bisa ngomong. Masih sakit ya. Oke, okay. Guys, dan kita sudah sampai di akhir dari sesi 3 sisi malam ini bersama dengan founder dari Belajar Blockchain, Om Putra, dan juga CEO dari komunitas yaitu Om Robi Jeo ya. Dan semua tadi yang sudah disampaikan teman-teman nanti bisa dengar ulang, kalau mau boleh dengar record rekamannya. Intinya blockchain dan kripto adalah masa depan bagi finansial dan utilitas dari berbagai proyek, dan kalau kita tidak berusaha mengikuti perkembangan itu sejak saat ini, maka percayalah nanti 10 atau 20 tahun ke depan kita akan tertinggal. Terakhir saya ingin bilang, literasi adalah super modal utama dari sebuah investasi. So tingkatkan pengetahuanmu dan jemputlah cuanmu. Saya Don Carlito pamit, selamat malam, terima kasih Om semuanya, malam malam. Terima kasih semuanya. Thank you.